Kepala Pemirsa Nusantara Kini Malam hadirkan beragam informasi untuk Anda. Hubungan Megawati dan Prabowo akan menjadi sorotan kami malam ini. Rabu siang, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Hubungan keduanya sempat pasang surut namun masih terjalin hingga kini. Kita cek catatan Jawa Pos TV malam ini 7 Juli 10 tahun lalu. Prabowo pernah memasak bersama. Saat itu keduanya mengisi masa tenang sebelum hari pencoblosan. Megawati Prabowo pernah bersanding dalam pemilihan Presiden 2009, namun mereka kalah setelah pasangan SBY Budiono berhasil memperoleh 60% suara. Masih terkait Pilpres 2009, 16 Mei 2009, keduanya menandatangani perjanjian batu tulis. Salah satu poin kesepakatan adalah Megawati mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden pada Pilpres 2014. Belakangan Megawati dituding melanggar perjanjian dan mencalonkan Joko Widodo sebagai presiden 2014. Prabowo pun kecewa dan hubungan keduanya renggang. Selanjutnya Prabowo bersaing dengan Jokowi. 29 Agustus 2018, Prabowo dan Megawati bertemu menonton laga pencaksilat Asian Games 2018 di Taman Mini Indonesia Indah TMII. Prabowo hadir sebagai Ketua Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia dan Presiden Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa Persilat. Bersama saya Puri Anindita, berikut berita utama Nusantara Kini Malam hari ini.